nanti kau buat green screen, dia kata-kata yang macam gay. Ha. Kau photoshoot hari Selasa, patah Amin hari Rabu. Nanti gambar tu boleh combine dia, aku boleh buat lah. Aku dah pandai edit dah. Kau tak payah nak jumpa dia. Kenapa? Boleh buat sekarang ni. Kalau cakap gambar, aku boleh. Kau nak macam mana? Kau sini lah, macam ni gaya ni. Kau dukung dia pun boleh, tapi kau tak jumpa. Aku boleh buat idea dah, aku dah pro dah. Sudah, terima kasih. Kau cakap je tu, manajemen kau. Kau putus hari Selasa, Patah Amin hari Rabu. Tak ke Patah Amin hari Selasa, kau hari Rabu. Tak perlu pun nak jumpa. Kenapa? Kerja. Emang, saya dah pro dah. Saya dah boleh beredit. Kau nak macam mana? Tak ada masalah. Tak perlu jumpa. Dato' Red cemburu Adira nak photoshoot dengan Fatah Amin. Usahawan yang juga kini pempengaruh media sosial, Dato' Red cemburu Adira nak menjalani penggambaran bersama pelakon Fatah Amin. Menerusi rakaman siaran langsung di TikTok, Dato' Red atau nama lengkapnya Dato' Sri Adnan Abu dilihat seakan berseluruh meluahkan perasaan cemburu terhadap bekas isterinya yang akan bekerjasama dengan Fatah Amin. Dato' Red cemburu Adira nak photoshoot. Susulan daripada itu, usahawan berusia 47 tahun itu bergurau dengan mencadangkan agar Adira dan Fatah melakukan penggambaran pada hari yang berbeza. Hasil penggambaran tersebut kemudian disunting untuk terlihat seakan-akan diambil bersama, malah Dato' Red juga bersedia menawarkan hikmatnya bagi menyunting gambar berkenaan. Zaman sekarang dah canggih, kau photoshoot hari Selasa dan Fatah hari Rabu. Nanti gabungkan je gambar tu, aku pun pandai buatlah. Aku dah pandai edit sekarang. Tak perlu pergi jumpa dia, dah kenapa? Aku edit kau dukung dia pun boleh, tapi kau tak jumpa dia. Tak perlu pun nak jumpa, seluruhnya. Lawaklah. Tinjuan di ruangan komen mendapati rata-rata pengguna terhibur dengan gelagat pasangan bekas suami isteri itu. Mereka juga mendoakan agar Dato' Red dan penyanyi Adira dipermudahkan segala urusan dan bahagia kembali sebagai suami isteri kelak. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.